Sebelum masuk, saya ada pesan untuk kalian. Kalau kalian sudah di dalam, jangan ada barang-barang yang disentuh satupun. Iya siap, Bu. Mari jauh pisan ya rumah si Nawara teh. Ya kalau dari alamat sih ini sesuai. Tapi gue juga salut sih. Nawara kok berani ya tinggal di rumah kayak gini? Tapi bangunannya mah keren buat artistik gitu gini kan. Cocok lah ini mah buat kamu konten ya. Ya iya. Pasnya sih kalau sama Nawara ya. Jadi bisa nanya-nanya nih dalamnya tuh barang-barang antiknya tuh dari mana aja. Ya tapi kan lu berdua denger juga. Nawara disuruh ke Surabaya sama Pak Jaya ambil barang. Ya udahlah, yang penting kita udah sampai sini, nanti kita tinggal kabarin Nawara. Banyak barang antik di dalam juga. Berapa lama yang ngumpulinnya? Put, cek dulu Put, itu tuh orang bukan Put. Cari siapa? Maaf Bu, kita teman-teman Nawara yang tadi telepon. Kita kesini karena disuruh Nawara, terus kita juga nganterin barang yang dititipin sama Nawara. Oh, kalian. Sebelum masuk, saya ada pesan untuk kalian. Kalau kalian sudah di dalam, jangan ada barang-barang yang disentuh satupun. Iya siap Bu. Ya itulah pokoknya. Panggil saya Tante Diana. Silakan masuk. Iya Tante. Tante ini mah, Tante mending ngadepnya ke sana aja. Gede banget ya. Tante, taruh di mana ya Tante ya? Taruh situ aja. Aduh. Tante, punten, Nawara teh emang suka baca buku sebanyak ini gitu. Saya bilang jangan pegang benda itu. Punten. Sorry pisan ini mah. Ini mah, jangankan saya baca buku sebanyak itu. Lihatnya juga udah males. Nawara dan pamannya suka sekali membaca buku itu. Thank you.
saya tahu kamu juga bisa ngerasainnya. Saya kesini itu bukan untuk kamu. Di sini teh nggak jauh beda ya sama di rumah. Dingin gitu ya. Padahal kan di Jakarta ya. Feels like home lah kalau kata bahasa Inggrisnya mah ya. Iya. Tante, saya mau nanya, tante tuh takut nggak sih di sini tinggal sendirian gitu? Biasa aja. Kalau gitu kita ke pavilion. Iya, Tante. Makasih ya, Tante. Ini nyaman banget. Kata Neng Naura, kalian nginep di sini. Di sini ada kasur sama bantal. Kalian boleh istirahat. Kalau kalian lapar atau haus, di belakang sana ada dapur. Iya, Tante. Makasih ya. Ya. Selamat beristirahat. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Tante. Ya. Wah, ini sih bagus ya. Nyaman. Tapi, Put. Ya. Itu teh beneran tantenya Naura? Atau pembantunya sih? Ini serem pisan mukanya, teh. Lu juga kurang ajar tadi. Dibilangnya hantu. Kalau dia tersinggung gimana? Terus kita diusir. Ya namanya juga spontan atuh. Yang penting mah, aduh, saya udah nyampe Jakarta. Ah.